Hai semua, jumpa lagi dengan Mbak Har. Kali ini saya akan memasak udang so'on bumbu Thailand. Dan ini bahannya ada udang yang sudah saya bersihkan, so'on yang direndam. Di sini juga ada seledri, serai, cabai, daun bawang, daun ketumbar, dan juga bawang. Di sini juga ada saus ikan, ini saus Thailand, dan juga ada kaldu. Dan sekarang saya akan potong-potong ini semua ya. Sekarang kita potong-potong ya. Bagi yang nggak suka pedas, tidak usah dikasih cabai, nggak apa-apa. Karena saus Thailandnya juga udah agak pedas. Nah, ini sudah dipotong semua. Tinggal kita masak. Nah, sekarang kita memulai masak ya. Kita sudah panaskan minyaknya. Masukkan bawang putih dan serainya. Dan tambahkan saus Thailandnya 1 sendok. Aduk dulu dan tambahkan kaldu. Tambahkan juga saus ikannya, kurang lebih 1 sendok. Biarkan mendidih dulu. Lalu saya akan tambahkan udangnya. Daun seledri. Cabai,
daun ketumbar. Dan ini sudah mendidih, tambahkan pohonnya. Sebentar ya. Sekarang kita buka, terlihat ini sudah matang. Dan masukkan juga daun bawangnya. Jangan lupa diisi ya. Ini sudah matang. Sekarang kita taruh di tempatnya dulu. Dan ini hasilnya sudah ditata di piring ya, sudah cantik. Dan selamat mencoba, selamat menikmati. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Makasih.